I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's. Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan mengabarkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Vanida Imran tumpang gembira bekas suami kahwin lagi. Pelakon Vanida Imran gembira apabila bekas suaminya Rashidi Ishak mendirikan rumah tangga dengan pengarah drama Kampung People Wan Hasliza Wan Zainuddin. Memetik utusan online, Vanida berkata dia dan anak-anak menyambut baik perkahwinan Rashidi dan Hasliza yang juga merupakan kenalan lama. Saya mengenali Liza dan pernah berlakon di bawah arahannya menerusi filem Kala. Hidup atau mati, dia individu yang baik dan saya sangat gembira kerana Rashidi memperisterikan dia. Sebenarnya, saya sudah lama tahu tentang hubungan mereka. Apabila dimaklumkan tentang perkara itu, saya gembira kerana saya tahu anak perempuan saya pasti akan menyukai dia, katanya. Dalam pada itu, Vanida menyifatkan Hasliza seorang yang matang dan bijak serta mengatakan wanita itu adalah calon tepat buat bekas suaminya. Hasliza seorang yang berpendidikan, bijak dan menyenangkan. Saya lega kerana Rashidi memilih dia sebagai istri. Dia seorang yang matang dan saya yakin kelebihan itu membolehkan dia untuk mengendalikan hidup berumah tangga dengan baik. Apapun, kami sangat okey dengan perkahwinan mereka, katanya. Terdahulu, Vanida pernah mendirikan rumah tangga bersama Rashidi pada 1 Oktober 2000, namun berakhir dengan perceraian pada 9 Ogos 2018. Pasangan itu dikurniakan dua orang cahaya mata, yaitu Mikhail dan Mariam Rashika. Sekian info hari ini. Terima kasih.